Assalamualaikum. Hari ini kita punya cerita baru lagi, yaitu tentang seorang laki-laki. Dulunya dia rajin, hadir ke pengajian, datang ke tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Tapi belakangan dia sudah mulai sibuk. Ada pekerjaan yang membuatnya tidak bisa hadir ke pengajian tersebut. Hingga suatu hari temannya yang dulu suka berangkat sama dia, ngajak dia lagi untuk hadir ke pengajian tersebut. Si laki-laki ini alasannya dia masih sibuk, urusannya belum selesai, ya. Jadi dia menolak ajakan itu. Minggu depannya si teman masih mengajak laki-laki itu, ayo datang ke pengajian, kan dulu kita sama-sama hadir ngaji. Laki-laki itu jawab, sama juga, urusannya belum selesai, masih ada sedikit kesibukan, sebentar lagi, kalau sudah selesai dia akan hadir. Begitu terus, minggu ketiga diajak lagi, masih sama juga, urusannya belum selesai. Minggu keempat, temannya ini datang, tapi bukan untuk mengajak ke pengajian. Si teman bilang, sekarang kamu ikut saya. Ada satu tempat yang ingin saya perlihatkan, bukan pengajian, tempat khusus. Nah, mereka berdua datang, ternyata datang ke mana? Datang ke sebuah pemakaman. Apa maksudnya? Si teman berkata, coba kamu lihat ini. Semua orang yang terbaring di pemakaman ini, urusan mereka juga belum selesai. Tetapi ajal keburu menjemput mereka. Oleh karena itu, kalau kita nunggu urusan kita selesai, tentu tidak ada selesainya. Maka paksakan diri ini datang ke tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Paksakan diri ini berbuat baik di sela-sela kesibukan kita. Jangan nunggu urusan selesai. Kenapa? Karena sampai ajal datang pun, urusan itu selalu datang silih berganti. Itulah kisah hari ini. Besok kita cerita lagi.